don't wanna know 일단 난 신경 쓰지 말라 I don't wanna know 신라 나의 괴가 이 눈이 Why, 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 why 기숙해봐 I can't too far 분말한 나의 간지를 코너 욕한 와 The new beginning 미친 놈 요익 이마워 길리길 낚은다 I gotta believe So go, Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel SOS Gamers. Dan oke guys, pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah game kepada kalian. Dan game ini pernah ada di platform Java atau game-game HP Nokia zaman-zaman orang tua kita dulu ya guys. Jadi game ini adalah developernya itu Gameloft. Ini adalah game besutan dari Gameloft. Dan game ini bertema sepak bola. Apa nama gamenya, bagaimana gameplaynya, ayo kita review gamenya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada tulisan subscribe. Lalu kalian tekan juga icon lonceng yang ada di sebelah tulisan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi update-update seputar game dari channel ini guys. Oke, ayo kita review gamenya. Dan oke guys, seperti yang saya bilang tadi, game ini adalah game Stanley Gameloft. Nama gamenya adalah Real Football. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store atau di link yang ada di deskripsi video ini. Dan ukurannya hanya sekitar 30 MB, nggak sampai 40. Ini gamenya offline guys, kalian bisa lihat ini datanya. Saya matikan. Lagipun saya nggak ada kuota. Dan game ini juga bisa online, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian ingin ngabisin kuota, kalian bisa ngabisin juga di sini. Ini ada Continent Club. Biasanya kalau kalian baru buat itu, kalian itu ada semacam tutorial guys. Biasanya bisa pertama-tama kalian pertama waktu download itu kalian masuknya online dulu, kalian online, kalian ikuti pembuatan, bukan akun sih, buat nama kalian. Nah, baru kalian masuk di sini. Cara membuat nama klub kalian nih, kalian tekan seperti ini. Nama saya kan SOS dan negaranya Japan atau Jepang. Nama tim saya, klub saya atau nama klub saya itu X8 dan short name-nya 8 ya. Dan di sini fitur-fiturnya ada tim logo. Jadi kalian bisa buat logo dan tim kalian sendiri. Ada lottery, ini lottery guys. Jadi kalian harus bayar pakai diamond guys. Nih. Harus pakai, tapi sebelumnya kalian harus pakai koneksi internet. Dan klub ini, kalau fasilitas ini sebenarnya dari level 10 kemarin guys. Ini training, latihan di sini, sosial harus online dan pengaturan. Kalau kalian ingin main online, kalian harus daftar akun dulu, mau akun Facebook ataupun akun Google itu terserah kalian. Ada customer care atau pengaturan di sini. Ada bahasa. Ini nggak ada bahasa Indonesia, jadi saya pakai bahasa Inggris aja guys. Oke, kita cara main offline-nya, kalian tekan next match, kalian pilih. Ini kan tim saya ini yang di sebelah kanan tuh rank 3, kalau menurut saya rank 8 guys. Kalian pilih ini. Tuh, kalian tekan action mode. Seperti ini guys. Kontrol gamenya sih cukup responsif ya guys, cukup responsif dan simple. Sama jadi kalau kalian yang penyimpanannya tinggal dikit atau RAM-nya kecil atau memang kuota internet kalian nggak cepat-cepat banget, jadi untuk main game PES 2019 kalian bisa main game ini guys, lumayan sama kok. Oke, ini gamenya. Ini guys gamenya, gol ini guys, gol, mau lawan pro player guys, masih terlalu cepat 20.000 tahun guys. Kalau kalian suka video ini silahkan like guys. Kalau kalian ada saran game Android keren lainnya atau kritik, silahkan kalian komen di bawah. Dan yang bilang game ini hoax atau fake, berarti itu haters guys.
Ya, ada yang bilang ah game bola itu biasanya paling kecil ukurannya 40 MB, 50, 100. Tapi ini gamenya cuma 30 MB, guys. 35 bahkan enggak sampai, guys. Cuma 31. Gua lagi, guys. Gamenya recommended banget buat kalian yang nyari game bola offline. Emang sih grafisnya enggak bagus-bagus banget, sesuai lah dengan gameplaynya dan ukurannya, guys. Upgrade. No. Woi, dapat, guys. Kompor. Saya terus terang ya, guys. Saya kalau main bola di dunia nyata itu saya enggak pandai, guys. Enggak jago. Cuman kalau main game ini mungkin lumayan lah pro player, guys. Saya sih enggak suka ya game bola ya. Cuman saya lihat game bola itu gameplay-nya bagus, lumayan. Yang suka bola itu biasanya itu ayah saya, guys. Bapak saya itu yang suka. Oke, half time babak pertama. Jauh ini kita belum ada dapat kartu kuning atau merah. Kampret, apa, guys? Kena kartu kuning, enggak kena pula itu, anjir. Kampret, brengsek banget. Gol, aduh ya nah, kampret ya, goblok. Kampret. Oper terus, ayo come on baby, come on, suck my dick, gol guys, ya kita menang, guys. Menang, guys, kita gak boleh kalah, guys. Kampret. Itu aja jatuh. Itu aja langsung apa, guys. Harus menang, guys. Gak boleh kata gak menang, guys. Aduh. Yo. Gol, guys. Gol. Kampret. Gol. Masih terlalu cepat, 20.000 tahun mau ngalahin, menantangin kita, guys. Iya. Yang, ayo guys, terus menang, guys. Kampret, goblok. Aduh, corner kick, guys. Kita harus ini tendangan sudut, guys. Kita harus melakukan tendangan sudut. Ini, oh, pergantian apa ya, orang ya? Kompor saja, guys. Gol, aduh, kampret, nggak gol kita, goblok. Bangke. Gak gol kita, anjir. Biar, guys, kita udah 4-0. Yes, full time. Kita menang, guys. Ini masih terlalu cepat, 20.000 tahun, guys, mau lawan klub X8, guys. Yes. Kita harus naik level, guys. Saya sayang banget ya, guys, gak ada kuota saya, guys. Cuma nanti kalau saya ada kuota kan saya buat video tentang game ini lagi, guys, karena game ini seru banget, sumpah. Mungkin kalian melihatnya di video ini mungkin gak seru-seru banget, cuman kalau kalian coba rasain sendiri sensasinya, kalian pasti suka, guys. Karena game-game zaman dulu itu berbeda, guys, dengan game zaman sekarang. Lebih terasa sensasinya dalam bermain dengan game dulu pada game sekarang, guys. X8 pasti menang, guys. Nah, apa? Ada misi-misinya, guys. Season misi, komplit 5 misi, season mode, arena, banyak ya, guys, misi-misinya, fitur-fiturnya. Jadi ini bukan hanya sekedar game bola Android offline ringan, cuman ini menyediakan fitur-fitur yang hampir di game, setiap game bola itu hampir enggak memiliki salah satu dari fitur ini, guys. Itu yang keren, yang buat game ini istimewanya, yang buat saya suka game ini, guys. Oke, mungkin gameplaynya sampai sini saja, guys. Kalau kalian ada saran, silakan kalian komen di bawah. Kalau kalian suka, silakan like. Dan kalau ini video ini bermanfaat atau berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan salam dari saya, Oscar Situpu. You didn't change the game.
the game changes you. See you next time. Terima kasih sudah menonton sampai habis.